Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, masih di channel Henry Arifuddin. Pada kesempatan video kali ini saya ingin sharing dan mereview salah satu mesin dryer. Tepatnya yang di belakang saya ini rotary dryer untuk industri pupuk. Berapa untuk mengolah pupuk, kemudian dolomit, clay, kalsium, fosfat, bentonit, dan lain-lain. Seperti ini di belakang saya, model atau tipe RD rotary dryer. Komponennya cukup ringkas, maksudnya tidak terlalu banyak. Sistemnya dia mengeringkan material dengan memutar drum rotary itu. Kemudian ada tungku untuk meniup hawa panas, jadi material yang basah nanti akan kering seiring berjalan di dalam rotary dryer. Komponen paling depan ini adalah blower. Blower ini biasanya kita juluki FD fan, false draft fan, jadi dia membantu pembakaran dalam tungku. Kemudian ini tungku atau furnace, dia untuk umpan bisa kayu maupun batu bara. Kalau ini rencana diaplikasikan menggunakan bahan bakar batu bara. Bahan bakar batu bara itu nanti ditiup oleh blower FD fan di depan tadi, jadi sehingga apinya baik nyala. Kemudian api yang nyala tadi dihisap oleh blower yang ada di belakang. Nanti kita ke belakang. Ya, nanti udara panas atau hawa panas yang ada di dalam rotary dryer, dia akan mengeringkan material yang dimasukkan ke dalam rotary dryer, seperti clay, dolomit, fosfat, kalsium, atau lain sebagainya. Rotary dryer ini berputar sesuai dengan gerakan motor dan gearbox yang ada di belakang. Mari kita ke belakang untuk melihat secara detail susunan gearbox dan blower yang tadi saya tunjuk. Ini gearboxnya, ini masih belum jalan, masih mau trial, jadi kondisi tidak terlalu rame. Nanti mau ada trial akan saya video lagi. Ini motor, kemudian ada gearbox untuk memutar rotary dryer. Nah, yang blower saya sebut tadi, ini blower, ini blower hisap atau ada yang nyebut ID fan. Dia menghisap udara hawa panas yang ada di dalam rotary dryer, kemudian dikeluarkan ke siklon separator yang berfungsi dia memisah. Nanti kan ada serbuk atau debu, debu material itu nanti dipisah dengan asap, jadi yang serbuk material bisa jatuh turun ke sini. Kemudian asap yang notabene lebih ringan, dia akan dikeluarkan ke luar gudang, jadi tidak mencemari lingkungan industri. Selain pakai siklon, juga dia menggunakan bag filter, dia lebih bersih. Jadi serbuk-serbuk, debu-debunya dapat tersaring oleh filter dengan lebih sempurna daripada pakai siklon. Masih kalau pakai siklon, serbuk yang ringan atau yang kecil-kecil partikelnya masih tetap keluar. Nah, seperti ini, itu corong di atas itu adalah tempat untuk umpan, nantinya terkoneksi dengan bell conveyor, jadi dia nuangkan material dari atas itu, kemudian nanti dia berputar terus ke area depan untuk kering. Nah, di bawah rotary dryer depannya tungku itu ada hopper, jadi output untuk menampung hasil dari proses pengeringan. Jadi seperti ini, itu kemudian proses pengeringan nanti ditampung di sini, di situ. Nanti rencana juga dikasih konveyor, jadi nggak langsung di bawah situ, tapi langsung dipindah ke tempat yang lebih luas tentunya. Baik, seperti itu cara kerja maupun komponen dari rotary dryer atau singkat RD. Semoga review singkat ini dan sharing singkat ini dapat bermanfaat dan
dapat menjadi referensi bagi Anda yang membutuhkan mesin tersebut. Selamat siang, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.